Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Seven Auto Spot. Hari ini kita kedatangan barang baru masuk, yaitu ban Metzeler ukuran 150/60 ring 17. Ini tipenya Metzeler M5 Sportec Interact. Ini buatan asli Jerman ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat kelebihan dari Metzeler itu sudah ada pengatur ketika kita cornering, dia akan memberikan tanda kepada kita seberapa miringnya kita bercornering. Ban ini karakternya soft compound sama dengan rivalnya yaitu Badlack S21 sama. Jadi ketika kita pakai di ketika hujan atau kering itu tetap nyaman karena bateanya ini cukup banyak ya. Bisa dilihat bateanya untuk Sportec M5 ini cukup banyak. Jadi cukup ngegrip untuk di jalan. Ini cocok untuk fiction, Yamaha fiction. Untuk bagi kalian yang mau upgrade dari ukuran 140 ke 150 ini sangat recommended. Dan untuk besarnya sendiri ini seperti layaknya Moge atau untuk Ninja 250, R25, CBR 250 RR, Z250, MT25 dan lain-lain itu masih cocok. Jadi masih PNP, tinggal kalian cocok harga langsung angkut, dijamin harga murah meriah di Seven Auto Spot. Ini bisa dilihat ukurannya 150/60 ring 17. Kondisi ban sangat mulus, tidak ada cacat, cuma minus di tembelan satu aja di bagian sini, minus tambalan aja. Lainnya tidak ada cacat. Bannya masih 95%, masih tebal. Bisa dilihat dari ininya. Thank you kalian yang telah menonton channel YouTube Seven Auto Spot dan telah mengikuti channel YouTube Seven Auto Spot. Bagi kalian yang lagi cari aksesoris Moge 250cc up, kita masih ready. Ada knalpot R9 GP series untuk all new Kawasaki Ninja 250 tahun 2018 sampai 2020. Untuk knalpot lainnya, kita ada Leofin lokal untuk slip on untuk motor 250cc up atau 150cc. Untuk Moge kita juga punya knalpot SC Project model titanium slip on masih ready. Untuk single seater kita punya Kawasaki ZX10R mereknya Project One warna hijau. Langsung dikepoin aja, itu untuk tahun 2016 sampai 2020 PNP. Untuk stop lamp kita juga punya Moto Dynamic tahun 2000 untuk ninja terbaru. All new Ninja 250 2018 sampai 2020, Z1000, ZX10, ZX25, ZX636 tahun 2019 yang model all new facelift itu masih bisa PNP semua. Kondisi baru untuk stop lampnya. Untuk tail ID all new Ninja 250 2018 kita punya WR3 kondisi baru, masih segelan plastikan, di dalamnya ada stikernya. Thank you teman-teman yang telah menonton channel YouTube Seven Auto Spot. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di klik subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Bagi kalian yang mau jual aksesoris Moge atau helm premium atau motor 250cc bisa langsung ditawarkan. Monggo. Sekian dari Seven Auto Spot. Terima kasih, see you next video. Thank you. Untuk informasi lebih lanjut kita akan taruh deskripsi nomor WA di bawah link ini ya teman-teman. Thank you yang telah menonton, see you next video.